ada muhafidz Quran, kita perlu menjadi menerima masalah. Jadi setelah hak kebenaran dibutuhkan masalah. Makanya yang bisa masuk ke negeri, bagaimana orang Indonesia yang dulu bukan Islam, Islam masuk ke Indonesia kebenaran dunia. Ini kelembutan masalah. Nah, maka dari prinsip yang pertama adalah apa? Jangan rumahnya, jangan tunggu kaya. Hari ini waktunya. Yang kedua adalah pandanglah orang lain sebagai Tuhan cari pahala. Bukan Tuhan cari duit kalau salah. Kalau Tuhan cari duit, kiai pun rusak. Untuk kopi 100 rupiah dijual 1000. Jadi itu jamaahnya 6000 berapa? 6 juta. Musibah. Sehingga nanti rebutan kantin sama anak. Kenapa? Umat hanya untuk cari duit. Kakak beradik rebutan kantin itu anaknya kiai. Yang satu udah beli jualan bawang, yang satu udah beli kerudung. Kenapa? Rebutan dunia musibah. Jadi rebutan dunia bukan orang musibah. Bahkan kalau kedengkiannya para ustaz itu membahayakan. Kalau dengkinya berdagang, soal mobil sama soal mobil, ini buat soal mobil sebelah, dia marah sesaat. Tapi giliran ketemu, sebelum beli mobilnya, bisa keputuhkan apa? Degi ahli dunia itu masih nyantai. Tapi kalau degi dalam urusan agama, mau tidak? Kuncian. Maka pandanglah orang lain sebagai lahan pahala. Kita tahu sales di Indonesia yang menjual pembersih lantai, pembersih kampen. Itu kan melihat orang necis, udah ketang sempat, ini, wah, ini terlalu. Sampai pusing kita melihatkan, wah ini diskon, hanya sehari kok diskonnya besok ada lagi. Wah ada macam-macam. Kenapa? Dia menduga uangnya ada di kita, untungnya dia. Kan begitu? Dia urusan duit berapa nih, urusannya caranya kayak begitu. Kenapa kita kok gak sadar? Ini setiap orang itu membawa pahala kita. Pandanglah orang lain sebagai lahan pahala. Kalau sadar kita pahala kemuliaan di hadapan Allah, ya gak ada orang lewat di depan kita, kecuali harus dikerjakan. Anak kita, keluarga kita, saudara kita, lahan pahala. Kita harus sadar itu lahan pahala. Pembantu di rumah kita. Yang bekerja dengan kita, lahan pahala. Sadar kita itu lahan pahala. Jangan sampai hilang begitu saja. Jangan sampai kalah dengan sales kita. Lahan pahala, bukan lahan dari diri. Allah indah. Makanya dia itu dari dunia itu bukan bagi-bagi surga, ya. Namanya surga dia. Sebenarnya dia mencari surganya sendiri. Kita tidak ada jaminan surga percaya. Mungkin surga saya di bawah ini, Hanya mendengar sekali di Korea, takutnya menjadi benar baik. Dia selamat surga, saya di bawah ke surga. Gitu. Kita bukan bagi-bagi surga. Surga bukan. Saya tidak surga. Tapi saya menjadi surga. Mungkin surga saya dari Hong Kong sana. Mungkin ada di Korea. Mungkin ada di Tosok, saya di Sumatera sana. Makanya kita kesana. Kita mencari surga. Makanya pandanglah orang lain sebagai lahan pahala. Nah kalau sudah punya pandangan semacam ini, gak ada bosan. Coba, kalau kita ingatkan satu orang sekali dapat pahala. Ingat, dia belum sadar, tetap dapat pahala. Ingatkan yang kedua kali, dapat pahala. Dia pun belum sadar. Ingatkan yang ketiga kali, dapat pahala. Dia pun belum sadar, gak akan bosan. Apalagi yang diingatkan marah-marah, tambah gede pahalanya. Ya kalau orang marah. Nah, coba kalau dapat pahala ini, bosan. Mau, kalian harus sadar. Nah, maka juga waktu kalau dia ikhlas terus, gak ada istilah kok. Ini harus paham, prinsip ini harus paham kita. Ngajar sekali aja bos. Di cemberutin ya, cemberutin pertantangan. Ini gede banget pahala kan. Teman satu kampus harus ikut targetku bulan depan. Targetku bulan depan. Seperti kalau sudah begitu ini. Jadi kita mencari. Menjadikan orang lain sebagai lahan cari pahala. Lahan cari pahala. Paham ya? Tiga. Ini susah dan betul, pahala. Maka jangan sampai terima. Kalau kita sudah caranya salah, lah cari uang. Kalau zamannya kaya semangat, kalau zamannya larat mesti ini. Kalau zamannya kaya, oh dan kecayaan nomor satu. Zamannya larat, Allah masih sibuk. Ini ustaznya juga bermasalah. Yang bukan ustaz itu masalah sama orang kaya. Makanya gak ada pengajian kelas menengah ke atas, kelas menengah ke atas. Pengajian ini ahli surga semuanya.
Cuma kita perlu tidur, kita pernah terus. Semoga Allah mengampuni. Makanya kita tidur di tempat biasa nggak boleh. Saya itu tidak senang kan. Saya tidur di tempat ada terbangnya, ada toilet tidak terlalu jauh sudah beres. Karena saya sudah minum air banyak sering. Itu saya penting tidak jauh. Karena semua saya berani kayak apa pun. Ada pengajian suatu sebab sampai 2 tahun. Kami dengan seorang motivator. Sinergi dengan seorang motivator yang bukan kami tidak betah, kami ingin dakwah yang sedih. Jadi di tempat di hotel mewah. Kita tanya berapa hotel di sini? Ini 7 juta, 8 juta. Semangat 7 juta, 8 juta. Bagikan bagi miskin cepat masuk surga. Turun pakai mobil mewah. Ya mobil kecil kan itu semuanya, bukan mobil kaya kan. Turun gitu. Jadi kita majelis itu semuanya. Apakah perlu kita buat majelis setelah mengasih atas? Tidak perlu. Kita perlu menyerbu kepada semuanya. Orang menengah ke atas, menengah ke bawah. Itu hanya gelar di dunia saja. Agar lebih dibaginya tujuan bagaimana gelarnya nanti di akhirat sama pecinta Rasulullah SAW. Jadi kita berlaku semua. Maka nanti yang datang kita perlu bermacam-macam. Jadi kalau jumpa orang yang berbagi, kalau orang berani nyumbang 2 miliar itu orang-orang kaya. Nyumbang 2 miliar gak pernah punya pengajian khusus ternyata dia. Yang nyumbang miliaran satu orang nyumbang 2 miliar, satu orang nyumbang ini. Dia ternyata ngajinya di majelis yang mereka lakukan sama kita. Itu kan jadi biasa. Jadi macam-macam, apakah gak boleh macam-macam? Bukan tidak boleh, karena memang ada sebagian orang harus dicerut-cerut dengan semacam itu. Mungkin, mungkin kita gak usah merasakan buruk dengan siapa. Agar kami maksudnya yang perlu seruan itu semua. Makanya dakwah kita pun ingin masuki semua pojok kehidupan bangsa manusia. Televisi tadi berintis, radio tadi, dakwah keliling, pondok kita bangun. Ada sebagian dari sahabat-sahabat kita yang terlena dengan pengajian. Terus keliling. Sudah 12 tahun tapi belum pernah pondok pesantren. Kami ingatkan baru mulai pondok pesantren. Ada yang di pondok pesantren saja bagus untuk mencetak ulama, akan tapi kampung di kiri kanan pun tidak pernah kenal sholat, ya biasa. Jadi kita bikin semuanya. Makanya bagaimana agar dakwah kita mencakup semuanya? Perlu model-model manusia, semuanya model ada. Ya kayak gini, ada mahasiswa di kampus ini, pakar-pakar ini. Kita jadi potensi. Kami itu paling gak senang internet. Saya itu gak ngerti, saya itu kalau sudah ke kampus, saya cerita. Saya itu tolong bukain email, saya lupa. PIN nomor apa itu? Password, saya sering lupa sudah. Saya paling suka kalau sudah hasilnya. Tapi dia media kita dari internet, semuanya ada. Saya tidak ngerti kalau suruh sini tidak jadi. Makanya Pak Kepala India dengan kita sambut siapa nanti. Karena jadi Pak yang ngurus internet, radio, semuanya. Apalagi video semuanya. Ya tidak ngerti internet. Paling makanya Facebook kita itu sudah dipaskan di apa? Tablet apa itu? Itu sudah sak passwordnya tolong ditulis di situ biar saya tidak usah cari-cari lagi. Jadi kalau buka langsung gitu biar enak. Jadi kalau nanti dipindah lagi berubah sudah saya bingung lagi. Kan tidak banyak ngerti tentang hal-hal semacam itu. HP yang biasa bisa telepon selesai. Nah, kalau saya telepon dengan anak kita yang ada di sini pun nanti pakai teleponnya orang lain. Nah, saya ngobrol, saya pusing. Ya. Tapi kita bisa kenapa? Alhamdulillah, melibat cemaran banyak. Jadi yang ngerti dunia IT, dakwahnya ke dalam dunianya. Kita punya pakar-pakar IT yang kumpul dengan kita. Pakar-pakar apa yang kumpul dengan kita. Bahkan sekarang pun kita nyekolahkan anak sekolah di pertelevisian. Ya, ini mahal banget, lebih mahal daripada kita nyekolahkan anak luar negeri sekolah di Yaman. Jadi semuanya kita butuh. Kita nyekolahkan alangkah indahnya yang sudah sekolah. Mereka bergabung dengan kita. Akan mudah kalau sama biaya ini. Tapi mereka berjuang sama-sama. Kita dapat pahala insya Allah. Dan dia sudah selamat. Ya ini kita inginkan. Para mahasiswa maksudnya bawa kawan sebanyak-banyaknya. Yang bekerja di sini bawa kawan sebanyak-banyaknya untuk bergabung dalam dunia dakwah. Enggak, prinsipnya adalah pandang orang lain sebagai lahan cari pahala. Semua yang menjaga diri dalam satu waktu. Baik, yang keempat adalah pandang kawan lantai dengan mata kasih saya. Jangan mandang orang lain dengan mata merendahkan.
merasa sudah baik, jago sholat, jago ibadah, kalau lihat orang lain, sian. Kayak sudah punya surga jadi dia. Coba jujur, kalau kita di Indonesia,